Pada Jumat 14 Agustus 2020, Presiden Jokowi mengenakan busana adat khas suku Sabu, Nusa Tenggara Timur dalam sidang tahunan MPR. Dengan berbalut pakaian itu, Jokowi juga memberikan pidato kenegaraannya. Baju yang dikenakan oleh Jokowi tersebut memiliki arti di setiap warna dan atributnya. Jokowi lengkap mengenakan sarung, selendang, topi, hingga aksesoris ikat kepala, ikat pinggang, dan kalung yang semuanya didominasi warna hitam dan emas. Ia juga mengenakan masker berwarna hitam senada dengan busananya. Dikutip dari tribunlifestyle.com Jumat 14 Agustus 2020, Lazarus Panji Riuratu atau Ama Panji, pria asal Pulau Sabu Raijua, menyebutkan arti dari baju yang dipakai oleh Jokowi. Ama Panji menjelaskan sarung yang dipakai Jokowi disebut dengan Higi Worapi atau dikenal dengan sarung laki-laki. Biasanya sarung terdiri dari tiga warna, yaitu hitam putih atau kuning dan merah. Terdapat motif bunga berwarna emas di bajunya. Pakaian tersebut biasa digunakan untuk penyambutan para kepala adat atau tokoh besar. Kemudian aksesoris yang digunakan oleh Jokowi ada dua, yaitu kalung Wonahida dan kalung emas atau Ratemela. Kalung tersebut menandakan bahwa setiap insan memiliki harga diri dan patut dihargai dan dihormati. Ama Panji mengatakan kalung emas tersebut sangatlah spesial, sebab hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenakannya. Jokowi juga menggunakan ikat pinggang emas yang menandakan setiap insan harus memiliki hati yang bersih. Selain itu juga berarti selalu mengenakan kesucian di dalam segala hal untuk mencapai manusia yang mulia dan penuh kasih. Motif yang ada di kain tersebut adalah motif bunga samung yang saling menyambung dan menjalar. Motif itu melambangkan suatu keindahan. Selain itu juga menandakan setiap insan selalu membutuhkan dan diharuskan untuk bersatu demi meraih ketentraman. Ikat kepala atau topi yang digunakan Presiden Jokowi disebut dengan Kewahu Katu. Topi tersebut melambangkan kejayaan, terlihat dari bagian runcing di bagian atas topi. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!